Hidup Gatot Brajamusti rasanya akan semakin tragis pasca prahara penyalahgunaan narkoba terungkap. Kini Gatot mendapat persoalan baru karena seorang wanita mengadu ke polisi karena merasa telah diperkosanya. Diancam pasal 285 dan 286, Gatot diancam hukuman 12 tahun penjara. Ibarat sudah jatuh, Gatot tertimpa tangga pula. Kalau pelaporannya itu pasal 285 KUH pidana dan 286 KUH pidana. Ancam jadi pencabulan persetubuhan yang bukan istrinya di bawah pengaruh atau dengan paksaan. Itu mulai dari 2007 sampai dengan 2011 terakhirnya. Selama ini korban takut, dia nggak berani untuk laporkan karena ada ancaman-ancaman.